Artileri Rusia di wilayah Saporosi kembali menghancurkan pasukan dan pengangkut personel lapis baja Ukraina. Rusia bekerja dengan mengerahkan amunisi atau artileri presisi tinggi 152 mm. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 15 November 2022. Akibatnya, satu mobil lapis baja Kosek 2 dan beberapa pasukan Ukraina hancur. Operator kuadrokopter Rusia menunjukkan dampak serangan. Dan diketahui, Kiev mengubah kota Saporosi menjadi benteng yang dijaga ketat, melibatkan pertempur asing yang memperkuat pasukan Ukraina. Informasi ini dikemukakan pejabat tinggi Rusia di wilayah tersebut. Ia menyamakan kota itu akan dijadikan benteng perlawanan seperti Mariupol. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!